Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelayanan publik dengan melakukan inspeksi mendadak di kantor Satuan Penyelenggara Administrasi SIM di Komplek Aspol Polres Simalungun. Sidak dilakukan untuk melihat pelayanan Polri kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo kepada seluruh personel Polri untuk melaksanakan program Quick Wins Presisi dengan implementasi penerapan budaya integritas dan anti korupsi dalam rangka menghilangkan budaya pungli, gratifikasi, transaksional dalam pelayanan publik. Saya sampaikan, saya mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak Kapolres Simalungun dan Bapak Kasat Lantas Polres Simalungun atas penerbitan SIM saya sesuai dengan prosedur dan BNPB. Semoga Polri semakin dipercaya masyarakat. Horas, horas, horas. AKBP Ronald juga menyempatkan diri berbincang dengan masyarakat dan memberi imbauan untuk melakukan pengurusan SIM secara langsung tidak melalui perantara atau calo. Masyarakat juga diimbau tidak memberikan uang tips kepada personil. Kapolres Simalungun juga meminta warga melapor ke nomor 0812-6032-002 jika menemukan personil polisi yang meminta uang tambahan dalam pengurusan SIM. Tim Humas Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara, melaporkan untuk Polri TV.